Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Dan pada episode kali ini kita sedikit menyinggung tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjadi wasilah untuk pembentengan diri kita dari segala mara bahaya dan gangguan-gangguan lainnya. Banyak hadis, banyak keterangan dari para ulama tentang khasiat-khasiat Al-Quran, baik itu surat per surat ataupun ayat per ayat, potongan-potongan ayat Al-Quran yang menjadi khasiat khusus, faedah khusus di dalam berbagai macam faedah, terutama di dalam pembentengan diri kita dari segala mara bahaya dan gangguan. Ya, banyak sekali, tetapi kita tidak bisa menyebutkan satu persatu hadisnya, makalahnya, faedah dari para ulama. Secara singkatnya, bahwa Al-Quran selain menjadi petunjuk manusia, khususnya umat beriman, umat Islam, untuk menjalani kehidupan di dunia ini supaya bahagia, supaya sukses di akhirat kelak, maka juga bisa menjadi wasilah keberkahan di dalam hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad diberkahi untuk ditadabburi makna-maknanya dan untuk jadikan pelajaran dalam kehidupan di dunia ini. Maka dikatakan oleh Allah bahwa Al-Qur'an ini penuh berkah. Artinya ketika kita membaca, banyak membaca Al-Quran di setiap saatnya, pagi, siang, malam, maka kita bisa memancing banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari berkah ini kehidupan kita menjadi baik, karena barakah itu ziyadatul khair, barakah itu tambahnya keberkahan. Dan itu harus kita amalkan dengan perbuatan baik, dengan membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya, maka barakah itu akan turun. Dan Al-Quran ini adalah sumber barakah, keberkahan yang banyak, maka ayat-ayatnya yang kita baca menjadi barakah untuk kehidupan kita dan bisa menjadi pembentengan jika kita niatkan sungguh-sungguh untuk pembentengan diri, ya. Sebagaimana Nabi SAW bahkan ketika mau tidur, menjelang tidur, beliau membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu ditiupkan ke telapak tangan beliau dan diusapkan ke tubuh sekenanya. Maka ini menjadi benteng untuk diri kita, menjadi pelajaran buat kita dari Nabi Muhammad SAW agar kita mengikuti ajaran beliau dan kita membaca ayat-ayat itu untuk pembentengan diri. Terlebih lagi para ulama kita sudah menyusunnya di dalam kumpulan-kumpulan zikir seperti Ratibul Haddad, seperti Widul Latif, Wirid Sakran. Maka wirid-wirid umum ini yang disusun berdasarkan dari dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis Nabi SAW dan juga doa-doa para ulama yang soleh, para kekasih Allah, maka ini sudah cukup untuk kita amalkan karena itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi SAW, dengan doa-doa Nabi SAW. Akan menjadi benteng yang kuat seperti Al-Baqarah, seperti ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas, maka kita terlindungi dari segala mara bahaya, baik bahaya secara zahir maupun bahaya secara batin. Inilah yang perlu kita amalkan sehari-hari, ya, agar menjadi benteng yang kuat. Nabi mengajarkan doa di setiap saatnya, baik masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, baik mau tidur, baik mau makan, baik mau minum dan lain sebagainya, segala aktivitas kehidupan kita selalu didahului dengan doa dan diakhiri dengan doa, tujuannya supaya Allah memberikan keselamatan dunia dan akhirat dari segala mara bahaya dan memberikan kebahagiaan untuk umatnya dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.